Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau belajar tentang past perfect tense. Silakan apa? Yang positif dulu dibaca rumusnya. Plus satu, plus one, plus object, plus all. Singular plural rumusnya sah. Terus. Contohnya, yang singular. Terus, udah yang blur? Udah. Sekarang yang negatif. Coba. Jadi kalimat tanyanya paham ya Nopal? Ya, sejauh ini past perfect tense ada yang tanyain Nopal? Past perfect tense, ada yang masih bingung? Masih belum paham? Ada. In the back, ya. Ya, jadi ini to be-nya berarti head to. Singular, plural sama, pakai head to. Ya, kalau singular dia